تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh telah beruntung orang yang memeluk Islam dan dia diberikan rezeki oleh Allah dan rezeki yang mencukupinya, mencukupi hal yang pokok baginya, dan Allah memberikan kepadanya kepuasan dalam dirinya dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara yang sangat memberikan ketenangan dalam diri seseorang dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah ketika seorang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah, maka ini adalah tanda keberuntungan baginya. Dan ini telah disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Para siapa yang Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah menjadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba tatkala dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang beruntung ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang mencukupi untuk kehidupan dia sehari-hari. Ini satu nikmat yang besar, karena terkadang seorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, justru menjadikan hamba itu lalai dari melihat Allah, lupa terhadap Allah. Tetapi ketika seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang pokok dalam kebutuhannya, maka ini satu keberuntungan yang besar bagi hamba tersebut. Sehingga dengan demikian dia akan terus bersyukur pada Allah Ta'ala, dia akan terus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, dalam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekayaan dalam dirinya, yaitu kepuasan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika seorang puas dengan apa yang Allah berikan, senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, dia diberikan sedikit, dia bersyukur. Dia diberikan banyak pun, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah baik dengan lisannya atau dengan hatinya dan juga dengan amal perbuatannya.